Halo Beauty Lovers, hari ini aku mau nge-share ke kalian skincare, paket skincare yang baru aku cobain beberapa minggu ini. Dan menurut aku ini bagus banget. Kalau misalnya kalian penasaran gimana review aku, please just stay tuned. So, pertama-tama mereknya adalah Unifit Skincare. Aku punya katalognya di sini. Aku dikirimin sama mereka satu paket skincare-nya. Dan aku akan menjelaskan review-review aku yang sangat amat jujur. Aku tahu produk ini emang dikirimin sama orangnya langsung, sama perusahaannya langsung. Tapi aku nggak pernah mau ngomong bohong tentang satu produk. Dan aku juga udah janji sama mereka, aku akan nge-review produk ini karena mereka juga akan mengimprove kalau misalnya emang ada sesuatu yang nggak disukain sama pelanggan atau konsumennya. So, pertama-tama Unifit ini berasal dari Indonesia. Dan ini tuh benar-benar natural kosmetik karena dibikinnya dari Paito Apple atau Apple Swiss yang benar-benar bahannya tuh natural banget dan gak bakal ngerusak kulit kalian karena ini benar-benar natural banget dari Paito Apple. Kalau misalnya kalian gak tahu Paito Apple, kalian bisa googling sendiri atau aku akan taruh link googlingnya di bawah. Semua yang aku sebutin di sini akan aku detail lagi di bawah di description box karena aku nggak mau bikin kalian bingung. Aku juga akan taruh websitenya dia di bawah. Intinya Unifit ini tuh punya salah satu bahan yang sangat istimewa yaitu apel dari Swiss dan ini sangat berguna untuk kulit yang sensitif karena ini semuanya terbuat dari natural. Jadi kalian yang kulit sensitif nggak perlu khawatir, langsung ke produknya aja. Untuk paginya aku pakai face wash. Face wash ini bagus banget. Di antara semua produknya, yang paling aku suka adalah face wash ini. Karena ini tuh bentuknya kayak bener-bener sabun mandi kalian gitu, gentle banget, gak ada scrubnya, cuman bisa bener-bener ngebersihin makeup kalian. Aku pakai ini juga buat malam untuk ngebersihin makeup dan juga untuk pagi-pagi kalau aku habis mandi. Ini tuh enak banget, wanginya kayak apel. Jadi gak usah takut wangi-wangi kimia, ini wanginya wangi apel. Dan benar-benar ngangkat semua kotoran di muka, aku suka banget. Dan abis itu aku pakai serum. Serumnya itu kayak gini, ini udah mau habis tinggal setengah gitu karena aku pakai ini setiap hari pagi sama malam udah 2-3 minggu. Jadi ini udah tinggal setengah. Karena aku pakai ini suka banget karena ini bagus banget, benar-benar lembut banget, nyerap di kulit, nggak bikin berminyak, bikin kulit aku kenyal, lembut, tekstur-tekstur di pipi-pipi aku yang bagian sini itu benar-benar berkurang banget. Dan benar-benar aku suka banget sama ini. Aku juga suka sama face washnya. Pokoknya ini emang agak pricey harganya. Kalian bisa cek semua harga yang ada di aku sebutin di sini. Kalian bisa cek semuanya di websitenya dia dan di Instagramnya dia. Terus kalau pagi aku akan pakai si day creamnya. Ini pas nyampe udah rusak gini, jadi sayang banget. But it's okay, dalamnya nggak kenapa-napa. Dalamnya itu kayak sunscreen krim tapi bentuknya cuman warnanya tuh hampir kayak skin tone kalian. Jadi warnanya tuh kalian nggak mungkin nggak akan lihat di sana. Tapi warnanya tuh kayak warna foundation yang warnanya white banget, yang light banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak usah takut, ini akan nge-flashback di foto karena aku sendiri udah nyobain ini nggak nge-flashback di foto karena sunscreen ini tuh sebut aja ini sunscreen karena ini sun protection gitu. Karena ini tuh bentuknya ada warna kulitnya, jadi nggak bener-bener putih tapi juga nggak bener-bener kayak kulit. Jadi ini tuh kayak ada pigmentnya, jadi bakalan ngeblend banget sama kulit kalian, cuman makanya juga jangan banyak-banyak. Dan ini adalah salah satu sunscreen atau sun protection yang nggak bikin kulit aku makin berminyak karena ini tuh langsung nyerap, langsung kering, dan langsung bener-bener ngeblend sama kulit. Jadi nggak yang kayak bikin lengket muka kalian, ini nggak sama sekali. Dan juga aku suka sama ini. Dan abis itu biasanya kalau pagi aku nyeduh si Glucovit ini. Ini tuh kayak apa ya, aku nyeduhnya sih aku ngerasanya kayak creamer gitu. Ini kayak gini packagingnya, dalamnya tuh kayak ada krim cuman nggak ngerasa enek karena wanginya doang kayak krim tapi pas dicobain tuh nggak ada rasanya. Jadi kayak kalian bisa campurin ini ke minuman apaan aja, cuman aku biasanya pakai air putih biasa. Kalau misalnya aku udah mau berangkat kuliah biasanya aku minum, kalau misalnya lagi puasa aku biasanya pas habis buka atau mau tidur. Dan ini juga enak, maksudnya nggak yang bikin aku mual. Aku juga kadang nyampurin ini ke minuman lain tapi aku lebih sering pakai minum air putih aja karena gampang nyeduhnya. Oke, itu untuk siang.
Dan untuk malamnya aku biasanya cuci muka abis make upan, itu aku cuci muka lagi pakai face wash. Karena ini tuh face washnya warnanya putih, wanginya kayak apel, dan ketika kalian cuci muka kalian itu langsung warna foundy kalian tuh langsung luntur, dan itu kelihatan banget putihnya itu langsung jadi warna foundation gitu, dan itu benar-benar ngebuat kalian satisfying banget. Aku benar-benar suka sama ini, dan ini juga harganya menurut aku masih terjangkau. Terus abis itu aku pakai serum. Sebenarnya ada satu lagi peeling scrub, cuman aku nggak ambil itu. Aku punya scrub udah banyak banget di rumah, jadi aku nggak mau coba itu lagi. Aku cukup pakai serum aja. Cuman ini emang agak pricey. Cuman menurut aku kalau misalnya hasilnya kalian memuaskan, worth it banget. Dan aku ngerasa kulit aku lebih halus, lebih lembut, lebih kenceng, lebih kenyal, dan pori-porinya lebih kecil. Itu yang paling penting karena aku punya pori-pori lumayan gede. Dan so far menurut aku Unifit Skincare ini tuh worth it banget buat kalian yang emang pengen kulit kalian bagus, dan emang kalian juga mau spending money lebih buat skincare. Karena kalian tahu skincare itu penting banget. Sebenarnya aku sendiri anaknya kurang aware sama skincare. Aku jadi kayak makin aware sama kulit aku sendiri, dan aku suka banget sama produk Unifit ini karena yang benar-benar ngelembutin aku punya kulit banget, dan juga pori-porinya mengecil. Aku merasa yang paling signifikan berubah banget di kulit aku adalah tekstur-tekstur di bawah sini. Aku biasanya punya tekstur-tekstur di bawah sini dan juga di sini, itu berkurang banget, dan pori-pori juga ngecil banget. Jadi buat kalian yang mau nge-spend money lebih di skincare dan kalian yang peduli sama kulit kalian, aku saranin cobain Unifit Skincare ini. Aku ngerekomenin ini ke kalian bukan karena mereka kirimin barangnya ke aku, tapi aku di sini cuman untuk nge-review produk ini dan bilang bagus atau enggak. Mereka nggak minta aku untuk bilang yang bagus-bagus dan ngejual ini ke kalian, enggak. Aku hanya disuruh untuk mereview dan aku bilang sejujur-jujurnya apa yang produk aku nggak suka dan apa yang aku suka. Dan menurut aku itu yang paling suka adalah face wash dan serumnya ini. Ini tuh bagus banget, yang ini tuh bener-bener ngebersihin banget, dan yang ini tuh bikin bener-bener kulit tuh lembut dan kenyal banget. Untuk day creamnya, menurut aku di aku kurang penting karena aku masih bisa pakai sunscreen yang lain atau pakai krim yang lain. Kalau misalnya dilihat dari harga, cuman kalau yang dua ini worth it banget buat dibeli. Menurut aku sih nggak perlu banget kalian beli satu paket, karena menurut aku juga ya kalian sesuaiin aja sama preferensi kalian, kalian suka yang mana. Dan aku dapet pouch ini, warnanya warna merah, dan ini lucu banget. Ini tuh isinya bisa buat kalian pakai kalau misalnya kalian mau traveling, kalian bisa pakai ini buat taruh makeup dan skincarenya dibawa, dimasukin ke sini. Ini bagus banget, menurut aku ini lucu banget dan lumayan menyenangkan dapet makeup pouch yang bener-bener tebel banget dan bagus banget. So, aku rekomenin banget ke kalian Unifit Skincare ini buat kalian yang mau ngebenerin kulit kalian bener-bener serius, karena harganya ini cukup pricey. Jadi buat kalian yang bener-bener serius pengen benerin kulit, aku saranin cobain Unifit Skincare ini. Buat kalian yang kulitnya sensitif, kalian cobain ini karena ini bener-bener natural, jadi kalian gak perlu takut ada bahan-bahan kimia yang bakalan ngerusak kulit kalian. So, jadi kalau misalnya buat kalian yang bener-bener mau serius benerin kulit kalian, aku rekomenin ini. Cuman bagi kalian yang nggak punya budget, aku nggak rekomenin ini karena emang ini cukup pricey. Tapi untuk serum dan face washnya, aku kayaknya aku akan beli lagi face washnya ini karena benar-benar bagus banget buat ngebersihin makeup. Dan ini juga kayak aku tuh kayaknya bakalan beli lagi kalau misalnya ini habis, karena ini bagus banget buat ngelembutin dan bikin kulit tuh lebih cerah. Itu yang aku rasain banget, lembut, cerah, dan benar-benar halus dan bener-bener kenyal. Pokoknya lebih kayak lebih, aku ngerasa kulit aku lebih muda, lebih, bukan orangnya loh ya, bukan mukanya yang lebih muda, tapi kulitnya lebih muda. Tapi catatan buat kalian yang kulitnya jerawatan, skincare ini bukan untuk ngilangin jerawat. Jadi jangan berharap jerawat kalian bisa hilang kena ini. Tapi kalau misalnya kalian mau bersihin pori-pori, mau ngecilin pori-pori, ini bisa banget kalian pakai. Karena emang tujuannya adalah mengecilkan pori-pori, membersihkan pori-pori, melembutkan, mencerahkan, dan juga mengencangkan kulit kalian. Aku ngomong mulu. So, kalau kalian tertarik sama Unifit Skincare ini, aku akan taruh semua detailnya di bawah. Please, baca dulu di bawah. Kalau emang nggak ada, baru kamu bisa tanya aku di komen. So, thank you so much for watching. Kalau kalian suka sama video-video skincare kayak gini, please like this video, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe to my channel. Bye-bye. Ciao.
acara StyleCon Asia. Jadi ini tuh kayak acara beauty and stylenya